SM Store, amanah dalam muamalah. Bahwasanya surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Qur'an, ya. Disebutkan Rawal Bukhari an Abi Sa'id anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang, ya, yang mendengarkan seorang yang lain, ada seorang mendengarkan orang lain. Nah, orang lain ini yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Dia mengulang-ulangi qul huwallahu ahad sampai selesai berkali-kali. Falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala di pagi harinya orang ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika lahu, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana ar-rajulu yataqalluha, ya. Dan seakan-akan ini orang ini, orang yang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap sedikit hal itu, ya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'ani." Walladhi nafsi bi yadihi, ini adalah uslub qasam, ya. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu mempunyai tangan dan dua-duanya adalah, ya, tangan kanan. Ya, Allah mempunyai dua tangan, dua-duanya adalah tangan kanan. Jangan dibayangkan, sudah telan saja. Ya, Allah mempunyai dua tangan dan dua-duanya adalah tangan kanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Walladhi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sumpah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'ani." Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah la ta'dilu thulutsal Qur'an, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadisun sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam yang lainnya seperti Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Jadi khadi azakumullah, kul huwallahu ahad sampai selesai, itu sepertiga Al-Quran. Jadi kalau anda membaca seperti, yani tiga kali, berarti seperti membaca Al-Quran secara menyeluruh. Subhanallah, luar biasa. Eh? Dengan pendeknya surat, cuma 4 ayat. Ya, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sepertiga. Kalau anda membaca tiga kali, seakan-akan anda membaca Al-Quran secara menyeluruh. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Jadi hadis ini juga menjelaskan semacam itu, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya, ya, bacaan atau surat Al-Ikhlas ini, ya, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an.